Sebagai penyanyi papan atas di tanah air ini, Rosa memiliki nama yang besar dan kesibukan yang padat. Namun di luar profesinya itu, Rosa tetaplah wanita biasa yang hidup sederhana. Setiap pulang ke kampung halamannya di Sumedang, Jawa Barat saja, Rosa selalu melepaskan atribut keartisannya itu. Lantas, seperti apa sosok Rosa di mata para keponakannya? Oh, Tete itu orangnya baik ya, jelas. Terus good listener juga. Iya. Ramai orangnya, dia ketawa-ketawa. Terus kerja keras deh, pokoknya salut ya sama dia. Ramah lagi. Pokoknya dia welcome banget lah sama orang dia. Ya, citra Rosa di mata para keponakannya memang sangat baik. Selain ramah, baik, dan pendengar yang baik, Rosa juga tak pernah sombong meski namanya sebagai penyanyi sangat populer. Wah, enggak banget ya. Teteh jauh banget dari kesan yang sombong. Ya, kamu jauh banget itu. Enggak banget ya. Bukan Teteh banget kalau yang namanya sombong. Iya, orangnya enggak sombong. Ramah, pokoknya enggak sombong. Jauh-jauh lah, jauh dari sombong.